Penyanyi Rizky dan Rido The Academy diduga menyindir Rizky Billar setelah gagal tampil satu panggung di acara televisi. Kemudian, Rido The Academy mengunggah story berisi kalimat panik enggak, panik enggak, panik enggak, paniklah, masa enggak, tulis Rizky Rido dalam postingan Instagramnya. Setelah itu, Rizky The Academy live di Instagram pribadinya. Dia berusaha mengklarifikasikan soal postingan Rido The Academy tersebut. Di saat live, Rizky Billar menanyakan perihal sindiran tersebut. Dari situlah, netizen langsung bertanya-tanya maksud dari komentar kekasih Lesti Kejora tersebut. Menanggapi hal itu, Rizky Billar menyebut permasalahan dengan Rido The Academy hanya miskomunikasi saja. Pemain sinetron Jodoh Wasiat Bapak-Bapak 2 itu mengaku hanya mengomentari Instagram live Rizky The Academy saja. Cuma miskomunikasi aja. Jadi saat Rizky Rido promosi di akunnya bahwa ada salah satu bintang tamu di program Sorry Saya, tanpa sepengetahuan saya di cancel, terus dia di story, lalu dia pun di story, cancel gitu kan, ucap Rizky Billar. Di next story, selanjutnya dia bikin statement, panik enggak gitu, semua udah pada tahulah, enggak usah dijelasin, cuma ya saya nanya aja, ketika dia live saya nanya langsung, yang panik siapa, gitu doang sih, tambah Rizky Billar. Bagi Rizky Billar, ini hanya sekedar masalah kecil yang tidak harus diperbesar. Pria asal Medan itu mengaku sudah tidak ada masalah lagi dengan Rizky maupun Rido The Academy. Sebenarnya, gak ada yang mesti diperpanjang sih soal itu. Itu cuma gimana ya masalah kecil, gak ada masalah. Jadi, ya tergantung bagaimana kalian menyikapinya. Ini hal kecil yang gak perlu dipermasalahkan, ungkap Rizky Billar. Bahkan, Rizky Billar mengaku sudah berkomunikasi dengan Rizky dan Rido The Academy terkait masalah tersebut. Hanya saja, Rizky Billar tak mau menceritakan terkait pembicaraan dengan Rizky dan Rido The Academy. Iya, ada komunikasi yang gak bisa saya buka di sini. Yang pasti, semua baik-baik aja kok, tutup Rizky Billar. Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa Rizky The Academy merupakan mantan kekasih Lesti Kejora, sedangkan Rizky Billar merupakan kekasih Lesti Kejora yang digadang-gadangkan akan menikah tahun ini. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan kami minta maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.